Syudaralun Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Barat mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019. Kegiatan berlangsung pada tempat pemungutan suara di Desa Suakraya Melabuh dan diikuti masyarakat pemilih serta kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Simulasi turut menghadirkan sejumlah KPPS dari desa lain Syederalun dengan harapan pelaksanaan pemilu 17 April nanti berjalan dengan lancar. Seperti pemilu bundaran seperti itu. Jadi dimulai pukul 7 sampai pukul 13. Jadi ini melibatkan masyarakat dan semua komponen di desa. Jadi di sini melibatkan ada KPPS di TPS 1, kemudian ada Limas, kemudian ada pemilih dari TPS 1. Dari Melabuh, Rizwan Serambi on TV. Kira dari sistem.